Hey yo 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 yo, what's up, what's up, what's up, what's up? Ketemu lagi dengan gue di channel termadu sepanjang sejarah, di mana kalau bukan di Sun Activity. Okay, hello guys, kembali lagi dengan gue Sun Tana. Yeah, di video kali ini gue masih akan suara kereta. Ya, di video kali ini gue masih akan tetap membuat video reaction sebelum gue membuat video-video lainnya, okay? Dan pada kali ini gue akan membuat video reaction dari keluarga paling fenomenal di per-youtuber Indonesia, siapa lagi kalau bukan keluarga Halilintar. Itulah namanya. Ya, kenapa gue memutuskan untuk membuat video reaction dari keluarga Halilintar? Dikarenakan beberapa waktu lalu mereka baru rilis musik video dari lagu mereka yang fenomenal dan sampai saat ini masih trending, yang berjudul Ziggy Zaga. Ziggy Zaga, Ziggy Zaga, Ziggy Zaga, Ziggy Zaga, Ziggy. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita memulai video reactionnya. Mohon dengarkan dengan seksama karena video reaction ini merupakan video reaction terkece, terbadai, terparah, terapa, terapalah itu pokoknya. Dan karena di video reactionnya juga ini merupakan gue ngomong apa bingung. Ya, pokoknya saksikan ya, saksikan. Saksikan dengan seksama karena apa yang gue reaction kali ini merupakan lagu dan musik video paling hit sepanjang sejarah. Oke, okay, check it out. Sebelum itu, don't forget for like, comment and subscribe. Thank you. Thank you. Kok lu bye sih? Check it out, check it out. Ziggy Zaga. Ini seperti ada suara helikopter, guys. Emang ada. Mereka lagi di padang masyar. Padang masyar, sorry, apa? Padang pasir. Astagfirullahaladzim. Padang pas. Apa dingin udaranya Antartika? Langsung. Zizi Tuzaza, welcome to our family. Itu baby katan, tulungin dong bang, tulungin itu baby katan, gimana caranya bisa tertinggal seperti itu? Gue kayak super terbola ini. Lanjut, ini belum apa-apa, apa musiknya sudah sangat membangun. Ziggy Zaga, duk 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 duk. Dia di baby katan, kasihan banget. Ziggy Zaga, wait, ini belum apa-apa, kita sudah disajikan penampilan yang paling fenomenal dari salah satu member Gen Halilintar yang bernama Kak Sohwa. Gimana dia menyanyikan part sepatu merah celana biru, ku tak peduli, peduli, ku tak peduli, peduli. Gila, itu keren banget, R&B banget, dimana Kak Sohwa ini sepertinya emang mempunyai jiwa R&B yang sangat-sangat kental, sekental creamer susu manis. Apa sih? Check it out. Lanjut, guys. No way. Aku perlu warga Halilintar. You can call us whatever. Rizik, Zack, family. 11 anak plus orang tua. Wait. Ini Bang Sae merupakan favorit gue karena pertama, dia mempunyai kepala gundul seperti gue. Partnya juga keren, guys. Dia mengingatkan gue kepada vokalis Ran, ya Karayi. Rapnya sama, perawakannya juga sama. Wezeg, Zag, Pameleh, 11 anak plus orang tua. Lanjut. Mengundangkan diri segala mata, musuh berisik, maafkan kami. Ini part Bang Atta yang emang sesuai dengan jiwanya yang tim terkecil, terbadai. Dia juga mendapatkan part yang berantem, kami gak kenal. Nah, itu yang paling bikin gue takjub sama dia. Jadi pokoknya karakternya sama. Pokoknya karakternya sesuai banget dengan kepribadian. Lanjut. Kami rebutan rendang. Ini part Magdali. Coba cek kalender yang ada di rumahmu. Coba cek kalender yang ada di ini. Ini gue sumpah keren banget, takjub banget dengan perpindahan dari yang sebelumnya part Bang Atta yang terus lah. Coba cek kalender yang ada di ini rumahmu. Keren banget Bang Torik. Suaranya pun kalem bijaksana. Coba cek kalender, lanjut. Gak percaya, coba cek kalender tetanggamu. Berkuda. Fatim. Begitulah Ziza Family. Terus ada suaranya Ziza Family. Keren banget. Dance-nya mengingatkan gue pada lagu This Is Me. Welcome to our
sik sik suzaza. Eh, dance Korea banget ya. Memang. Oh. Yang sama. Wait. Apa itu make up-nya kayak gimana sih? Kayak dicoret-coret gitu, guys. Make up karakter, make up color, pull color. Ini kayaknya memang berbagi DNA yang sama, belum apa-apa. Oh, kayaknya gue kepikiran kalau kolaborasi dari Kak Iya sama Kak Sohwa, kayaknya bakalan keren deh nge-rapnya, dimana mereka berdua mempunyai jiwa R&B banget. Aduh, apa sih ngomong apa sih, Sun? Kamu pusing lah. Lanjut. Barang-barang yang sama, jasa tuh bersih dan wanita yang satu lagi buat Akia. Tiga safety. Oh, Muntas sama Fateh. Oh, kami. Gila itu, terus latarnya berpindah-pindah ke beberapa tempat yang keren banget. Keren banget, sumpah-sumpah. Lanjut. Ini siapa? Kasajidah. Jalannya, coba cek kalender. Oh, model, Miss International. Coba cek kalender yang ada di dinding rumah. Mutus sambil jalan, set. Keren banget, Kak Jidah. Jalannya kayak model banget tuh. Pindah latarnya lagi. Wait. Begitulah cicak pamelet. Oh gila, ini suara Saleha. Gue memprediksi di suatu saat nanti di masa depan nanti dia akan, kalau membuat cover-cover, akan membuat karakter suaranya terlihat keren. Karena kayaknya serak-serak basah cicak pamelet. Oh pokoknya keren. Pokoknya buat Saleha. Caranya. Oh, dance-nya gila. Gue takjub banget kepada dance-nya. Kak Sohwa. Patim. Momigen. Amin. Apa sih gue? Gila, ini Baby Kahtan keren banget. Dia selalu kedapetan killing part. Oke, kalau di ini istilah-istilahnya killing part. Part yang sangat mematikan. My family, my team, boom. Keren, lanjut. Ziggy to Zaza. Oh, kembang api. Ziggy to Zaza. Welcome to our family. Ziggy to Zaza. Ziggy to Zaza. Apa sih? Zigi jaga, zigi tu zaga. Hope you have fun. Oh, diakhiri dengan berbaring di salju dengan banyak tapak-tapak manja. Dan tapak apa sih? Apa sih tapak? Oh. Get our song Ziggy Zaga. Itu udah banyak ya. Gila ini sumpah parah. Sumpah keren parah, keren mantul, keren banget, kering bingit. Pokoknya gue rekomend banget untuk kalian nonton fullnya lagu Ziggy Zaga ini. Dan kayaknya gue kepikiran untuk mengcover lagu ini, oke? Okay? Mungkin di next time gue akan mengcover. Pokoknya gue mengucapkan kepada Gen Halilintar terima kasih sudah menciptakan lagu paling fenomenal ini. Karena gue selaku penikmat YouTube dan penikmat lagu musik video, pokoknya merasa keren banget. Aduh apa sih gue bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya buat kalian, kalau kalian suka apa sih, pokoknya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan komen di bawah ini. Sorry kalau reaction gue terlalu lebay, terlalu alay, terlalu ini ono, karena emang gini gitu kan. Oke, thank you, tanpa basa-basi lagi, nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya di channel termadu sepanjang sejarah, di mana Lingkel bukan di ShunaTVT. Ziggy Zaga, bye.